buat Mahathir buat. Ustaz ni kawan Mahathir ke? Tu soalan memang cepu mas. Cepu mas. Ustaz dulu lawan Mahathir. Undur, Mahathir undur. Lani tu dia hidup Mahathir. Saudara, saya jawab. Dulu dia buat jahat, lani dia buat baik. Okey tak okey? Okey tak okey? Okey tu. Kalau dulu ada orang jahat nak buat baik, itu namanya taubat. Itu ajaran Islam. Tak pelik. Tak pelik kalau orang dulu jahat lani baik. Tuan-tuan jangan pelik, sebab manusia yang ada otak, ada akal, ada hati, dia sentiasa nak jadi lebih baik. Lebih baik hari ini, lebih baik dari semalam, esok lebih baik dari hari ini. Jangan heran kalau dulu dia jahat, lani dia baik. Jangan heran. Yang kita heran, dulu baik, lani jahat. Tu kita heran. Ada agak? Ada. Dulu lawan kezaliman, lawan fitnah, lawan rasuah, lani kami berkecuali. Saya tak tahu lah peti mana, tak tahu. Sebab bukan kawan saya dah. Tak, saya cuma meraihkan kawan-kawan saya dalam Pengetahuan Harapan. Yang bukan kawan kita tak boleh bang lah. Buang masa kita saja. Buang masa kita. Saudara sekalian, orang cabar saya, Ustaz. Kalau Ustaz ada pendirian, Ustaz lawan Mahathir. Kata kenapa? Dia bukan musuh saya. Dulu dia musuh saya sebab dia buat jahat. Dia buat ke Anwar, dia buat ke saya, kita lawan dia. Lain ini musuh kita siapa? Tuan-tuan, musuh kita lani siapa? Najib. Kita nak tumbangkan Najib. Sekarang ni Mahathir nak tolong kita tumbangkan Najib. Okey tak okey? Dia punya analogi macam ni lah. Sama no. Ada seorang pencuri di sebuah kampung ni. Pencuri ni hebat Pak Radhi. Pencuri ni memang handai. Ilmu kebaik, tak tahu apa ilmu dia belajar. Kita nak tangkap pencuri ni tak boleh. Tiba-tiba bang, ada bekas pencuri bagi tawaran, boleh aku tolong tangkap pencuri tu? Boleh ke tak boleh? Kenapa boleh? Nak tolong. Tapi dia pun pencuri. Yang tahu tangkap pencuri siapa? Tahu. Yang tahu taktik pencuri, pencuri. Betul tak betul ni? Cuma pencuri ni dulu dia jahat Ustaz. Takkanlah ni kita boleh angkat dia. Dulu-dulu. Habis takkan kita nak forget? Kau tak nak lupa ke? Tak lupa. Dia buat jahat. Forex habis. Bongkar habis forex. Mamali. Apa lagi? Habis dia korek semua. Dulu Mahathir buat gini. Tu dulu. Hang masa tu tak lahir lagi pun. Yang duk marah Mahathir dulu forex, dulu mamali ni tak lahir lagi masa tu. Kalau ada pun masa tu, tak sunat lagi. Tak balik lagi. Dia boleh korek kejahatan 30 tahun dulu dan dia pejam mata, tak nampak kejahatan yang berlaku depan mata. Jadi secara sekalian bagi saya, jelas. Man ra'a minkum munkaran, kata Ustaz Mahmud tadi, hadis Nabi SAW. Siapa lihat munkar, ubah dengan tangan. Tak mampu ubah dengan lidah, tak mampu ubah dengan hati. Munkar sedang berlaku dengan mata, wajib kita cegah. Munkar 30 tahun duduk gurih, hak depan mata dia tutup. Ini bukan ajaran agama. Ini bukan ajaran agama. Tapi Ustaz boleh ke? Ustaz boleh percaya ke Mahathir Ustaz? Itu dua soalan. Saya kata ginilah. Agak-agak antara dosa Mahathir, dosa Mahathir dengan dosa Khalid Al-Walid, mana besar? Khalid Al-Walid
mengalahkan Rasulullah, memerangi Rasulullah, mengalahkan Nabi dalam perang Uhud. Dahsyat tuan-tuan. Pak Cik Nabi terbunuh dalam perang Uhud. Betul tak betul? Umat Islam, tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalah perang Uhud kerana seorang manusia bernama Khalid al-Walid. Dia panglima kuda, berkuda. Round pertama orang Islam menang. Pakai ambil harta lupa. Lupa, yang tukang panah pun turun. Khalid al-Walid dengan tentera berkuda datang daripada balik bukit. Itu dia, habis. Dan pakcik Nabi terbunuh. Nabi patah gigi dan terpaksa bersembunyi di gua Uhud. Kerja siapa? Seorang manusia bernama Khalid al-Walid. 6 tahun lepas perang itu Khalid al-Walid jumpa Nabi. Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. 6 tahun lepas itu. 6 tahun sahabat dah lupa lah. 6 tahun baru sangat. Perang Uhud tahun 2 Hijrah. Fathu Makkah, Mekah ditawan tahun 8 Hijrah. Bermakna 6 tahun. 6 tahun baru sangat tuan-tuan. Biarkan seluruh orang Mekah ingat lagi peristiwa perang Uhud, bagaimana Khalid al-Walid mengalahkan tentera Islam. Tapi bila Khalid al-Walid datang mengucap 25 syahadat pada malam Mekah dikepung oleh orang Islam. Ada tak sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, jangan percaya? Ada tak? Dulu dia musuh kita ya Rasulullah, jangan terima dia ya Rasulullah. Ada? Tak ada. Sahabat-sahabat dan Rasulullah terima Khalid al-Walid bulat-bulat. Malah bulat Khalid al-Walid serah senjata, senjata, serah pedang. Ya Rasulullah, ambillah pedang ini. Pedang inilah yang pernah aku gunakan untuk memerangi kamu, umat Islam. Apa kata Rasulullah? Nabi kata, Khalid, sebagaimana kau pernah gunakan pedang itu untuk memerangi Islam, simpan dan gunakan pedang itu untuk mempertahankan Islam. Kisah ini saya sebut depan mahdir. Satu majlis besar di Kuam, di rumah dia. Saya hanya bagi kona-kona lah, sebab belum mesra lagi. Tapi di Kuam tu mana sebut. Saya kata saya sebagai pengurus reformis Malaysia, saya boleh menerima Mahathir. Kenapa? Sebab Nabi SAW boleh menerima Khalid al-Walid 6 tahun lepas Khalid al-Walid memerangi umat Islam. Lah ini berapa tahun dah Mahathir sumbat Anwar dalam penjara? 20 tahun. 6 tahun dengan 20 tahun dah. 6 tahun. Hari 20 tahun. Soal hati kita, wallahu'ala. Biar Allah yatawalla sarair. Allah mengatur hati. Saya depan-depan Mahathir saya sebut kisah Khalid al-Walid. Dan sebut, Tun pernah kalahkan kami dalam 2 pilihan raya masa dia jadi PM. Betul? Ya? So, kali itu, kali ketiga itu Dola Badawi. Ya? Tun pernah kalahkan kami 2 kali dalam pilihan raya. Kali ini Tun gunakan kekuatan yang Tun ada, kepakaran yang Tun ada untuk menangkan kami dan tumbangkan kezaliman UMNO BN. Allah tuan-tuan. Ayat sebiji macam Nabi kata ke Khalid, bagaimana kau pernah gunakan pedang itu untuk serang kami? Lani gunakan pedang itu untuk bela Islam. Allah. Itu jawapan saya tentang Mahathir. Faham ke tak faham ke tak? Boleh? Kalau mereka tanya boleh jawab macam tu tak? Boleh tak? Boleh. Yang kedua mereka tanya saya, Pak Robi, awan Ustaz, kenapa dia kawan dengan DAP ni? Itu dia. Dari kawan DAP Ustaz, baik kawan UMNO. Saya kata dalam politik ini, DAP lawannya bukan UMNO. DAP lawannya MCA, MLC, gerakan. Kalau saya tak berkawan dengan DAP, habis nak kawan dengan MCA, MLC. Ya, paham tak paham tuan? DAP tak pernah dalam pilihan raya lawan UMNO. Pernah tak? Tak pernah.
di EP lawan MIC, MCA, Gerakan dan Pati-Pati itu. Pati-Pati Sabah Sarawak tu. Itu lawan dia. Jadi kalau kita tak sokong di EP, nak sokong siapa? Oh, sokong UMNO lah Ustaz. Tak. UMNO tak lawan di EP. Lah ni, am faham tak? Apa agak dia? Am faham tak? Di EP tak lawan UMNO. Di EP lawan MIC, MCA, Gerakan dan Pati-Pati dan Muslim di Sabah Sarawak. Kalau kita tak sokong di EP, sokong siapa? Bermakna kita sokong MCA, MIC, Gerakan. Apakah MIC, MCA, Gerakan lebih baik daripada DAP? Tuan-tuan, agak-agak lah. MCA, MIC, Gerakan lebih baik daripada DAP ke? Oh. Kenapa? Sebab MIC, MCA, Gerakan pun tolak hubungan juga. Oh, DAP tolak hudud. MIC terima hudud ke tuan-tuan? MCA terima hudud ke? Nak tanyalah bagi UMNO. UMNO terima hudud ke? Jadi, apa isunya ni? Isunya kerana UMNO tahu. UMNO tahu. Apabila orang Melayu boleh terima di EP, UMNO akan habis. Lani main isu. Anti DAP, anti DAP, DAP, Chauvinis, DAP, anti Melayu, DAP, anti Islam dan sebagainya. Supaya orang Melayu tak sokong di EP Pakatan Harapan pecah. So, faham tak isu tu? Boleh jawab tak? Oh, tolong jawab lah. Saya datang sekali, ya, tak datang dah. Bila raya dekat dah ni, kata Ustaz Mano bulan seminggu sebelum Ramadan. Kalau ada pilihan raya, kalau ada pilihan raya, saya setelah saya tengok dalam tapak tangan saya, terdungkut pula dah. Saya nampak macam tak ada, tuan-tuan. Macam tak ada pilihan raya. Memahami bahawa Najib, Rosmah dan geng mereka tidak mampu kehilangan kuasa. Sebab hilang kuasa maknanya apa, tuan-tuan? Makna Sungai Buloh lah, tuan-tuan. Ya Allah. Tuan, mereka akan buat apa saja. Sebab tu hari ini dia mampu pecahkan kita. Pakatan Rakyat sudah cukup solid. Cukup solid. PKR, DAP, masa tu pas. Masa tu baru tidak UMNO lagi. Ketang tu. Tak boleh. Aktif kita. PRU 14, hancur kita, betul tuan-tuan. Tinggal selangkah lagi. Selangkah lagi kita akan sampai Putrajaya. Tapi mereka punya mind smart. Smart. Mereka dapat jinakkan pas. Menggunakan bedak. Bedak. Saya juga terbuka di mana-mana. Ustaz, ada bukti ke Ustaz? Han cari sendirilah. Daripada apa? Tapi betul. Saya berani tanggung risiko. Ya, memang mereka dijinakkan dengan one again. Saudara, bila Pakatan Rakyat pecah, kita pun Allah Akbar. Kita lagi setapak nak sampai Putrajaya. Kita ghostan 30 tapak tuan-tuan. Amanah pun datang, ganti pas. Maju merangkak, tapi slow sangat. Tiba-tiba datang PPBM tu. Yo, laju bukan main. Tersampai habis. Tuh dia. Saya kira macam ni ya tuan. Orang kata tak boleh Ustaz. Kalau 30 kalah kita Ustaz, nampak PAH nak letak semua calon dia lawan kita. Betul? Saya kata tak mustahil. Najib akan guna PAS sebagai pemecah undi kita. Dia ada duit. Okey. Aku nak PAS tanding semua parlimen di Malaysia. Satu parlimen, satu juta. Mampu tak mampu Najib bayar? Boleh. Aku nak PAS tanding semua kursi Gun, Perak, Gun, Selangor, Gun, Pulau Pinang. Aku bagi satu don 500,000. Mampu tak Najib bayar? Mampu tuan-tuan. Sebab tahu tak dia kutip GST kita dalam masa 2 tahun ni? Tahu berapa puluh bilion? Pandailah bagi salam. Hebat, hebat. Tak sia-sia.
Oh, tak sangka duduk depan. Ho. Berapa tu? 44 bilion, hamba tahu tak berapa? 44 ribu juta. Kita ada 200, kita ada 220 parlimen. Baru 220 juta. Pas tanding semua parlimen, aku bagi peruntukan satu parlimen 1 juta, baru 200 juta. Dia ada 44 ribu juta untuk dia. Tak kena kira-kira kan? Hampir tak payah kira lah. Kira pun bukan berapa. Betul tak kan? Sebab tu saya sembang dengan kawan-kawan Panji Pinang. Daripada nak bertanding semua parlimen di Pinang. Kata apa ni? Dato' apa tak akan menang, apa tak akan menang di Pinang. Nak tanding buat apa? Ustaz, kita bertanding bukan untuk menang. Kita bertanding untuk jihad fi sabilillah. Dakwah dia kata. Dia kira macam ni tuan-tuan. Dia kata kalau di EP lawan gerakan, di EP Cina, gerakan pun Cina. Habis penganut pun ni Melayu, nak undi siapa? So dia kata, kami wajib bertanding supaya pengundi Melayu boleh lepas kewajipan undi Melayu. Untuk apa? Untuk apa tu kalau pengganggu pecah undi? Tuan-tuan, faham tak faham ni? Boleh cerita tak? Bagus. Darah sekalian, saya cukup positif dengan kehadiran Parti Bersatu. Saya anggarkan dengan keluarnya PAS daripada apa kata rakyat, kita kehilangan mungkin 10% undi lah. Saya tak bagi banyak tuan-tuan, saya tak bagi banyak sebab kebanyakan yang undi PAS pilihan PRU 13 bukan ahli PAS, betul tak betul? Tapi ahli pakatan rakyat. Mereka bukan menyokong PAS, mereka menyokong pakatan rakyat. Ahli PAS paling-paling 1,000 di Shahalam tu, tak sampai 2,000, katalah 2,000. Tapi yang mengundi Khalid Samad di parlimen berapa puluh ribu? 30,000. Siapa tu? Ahli PAS ke? Bukan, ahli PAS 2,000 saja. Yang mengundi siapa? Ahli pakatan rakyat. Jadi sekarang ni bila PAS keluar, agak-agak yang undi PAS yang banyak dulu 30,000, mereka undi PAS ke mereka undi Pakatan Harapan? Agak-agak lah. Mereka undi Pakatan Harapan. Berapa yang tinggal daripada 2,000 ahli PAS ni? Berapa yang tinggal sokong calon PAS di Shahalam? Agak-agak lah. Ada separuh? Tak sampai. Tak sampai. Katalah 30%. Ya? Ya, kita kehilangan tak banyak undi dalam 10%, 20%. Agak-agak berapa ramai yang Mahathir bawa undi daripada UMNO untuk sokong Pakatan Harapan? Lebih banyak atau lebih sedikit daripada PAS yang keluar Harapan? Itu congak saya hari ini. Dan saya dah bergerak seluruh negara. Saya tengok-tengok tuan-tuan, insyaAllah. Kalaupun tiga penjuru, insyaAllah kita akan menang untuk sampai ke Putrajaya, insyaAllah. Percayalah. Tuan-tuan.